ini durian bukit guys, memang sedap, manis. Oh, ada orang kata dia punya harga ni, dia punya rasa ni kalah durian-durian yang mahal. Sebab itulah setiap kali datang pagi, inilah yang orang cari, inilah yang orang rebut-rebutkan. Semalam durian habis awal. Nampak yang ni tak tahu, orang tak tahu. Paling kamu ni, cuba tengok ni, tengok isi dia. Tengok saya nampak. Ha. Okey. Ini apa tadi cakap semalam dia semalam pukul 2 dah habis, semalam habis awal. Semalam durian semalam ramai sangat orang durian pukul 1 dah habis. Okey. Jadi hari ni kalau nak datang insya-Allah hari ni mungkin stok banyak sikit. Hari ni stok banyak. Petang kan kita pergi kutip lagi, okey. Tak ada COD dek. Ah kat sini pun kita tak terlayan. Petang lagi nak COD memang tak sempat. Ini durian kampung bukit ya, durian bukit. Ha, ni betul-betul dekat atas bukit. Durian sungai. Sungai jernih, sungai cantik tau. Ya, dekat luar dah ramai orang beratur. Nampak tu, orang nampak kat luar. Ha, kita start nyangka pukul 12 ya. Yang mahal itu murah. Bukan, semalam habis awal. Bukan pasal lori, tak ada kena-mengena dengan lori. Kita ada lori sendiri. Ha, van pun kita ada. Yang semalam punya mana? Jangan sebut pangkat, yang semalam. Kampung 3 orang pergi dah semalam punya mana dekat store. Tak ada. Bawa tu. Ini 3 orang. Jangan nanti ambil satu lagi. Satu dekat store. Tak boleh hantar ke Kelantan, dek. Kat sini pun tak cukup. Kita lagi nak hantar ke Kelantan. Kampung. Ini dah kampung. Oh, kejap. Dah tengah susun dulu. Kita orang kerja semalam, hari ini. Besok. Ya, ini dari kebun kita sendiri. Ha, ini kita punya pagi-pagi, dia orang pergi kebun pergi kutip. Ah, sebab tu kadang-kadang lewat sikit. Sebab dia orang pergi petang-petang, dia orang daripada malam tadi dia pergi apa kutip durian. Ah, so bawa ke sini. Ah, nampak ni, ini kita punya lori. Tada, dia Herbs Holding. Ini memang kita punya lori. Fancy lori pula van kita. So memang ini daripada kebun. Cepat ya, kalau durian ni memang cepat habis. Yang durian kampung bukit ni memang cepat habis. So kalau korang datang lambat, memang tak adalah. Saya cakap jujur-jujur, yang ni saya rasa dah 1 hujan dah sold out. Sebab tu kalau orang sanggup beratur pagi-pagi sebab dapat durian ni. Sebab kadang-kadang yang datang ni, beli ni berulang-ulang. Hari ni datang, besok datang. Lori pun kita ada, van pun kita ada. Yang ni pakai van lah. Supaya dia satu kulit pagi, satu kulit petang. Cepat ya siapa nak datang. Hari ni, besok kita last. Hari ni dengan besok kita last. Sebab kita tak meniaga dah. Okay. Kita tak meniaga dah. Wow, pagi-pagi bos sudah makan durian loh. Ini durian apa? Kecil-kecil ni? Kawin kecil. Ini durian kawin kecil. Durian kawin kecil. Ini comel-comel. Ini di 20. Ini apa? Musang King ke 24? Oh, ini Ayu Hai. Ini yang besar-besar ni? Sama. Ini Ayu Hai juga. Okay, yang itu, ini semua kampung bukit. Kampung bukit ni banyak lah. Ambil lagi tolong. Kecil habis kan? Ini 24. Nampak tak? Nak pandai. Nampak tak? Ini 24. Dekat sini macam campur dah. Ada di Dibompat, ada YI. Kena asingkan ikut kerik sayang. Tengok nanti. Kita pun tak kenal mana durian. Kita nampak berduri-duri sama je semua. Kita belajar. Cik Azir kena buka Google. Mengenali durian-durian. Harga kita nak kata durian bukit ni kat sini. Dia ikut saiz. Dia tak ada kilo-kilo. Kalau harga durian kampung kecil bukit ni, ikut saiz. Kecil RM5. Sederhana RM8. Besar RM10. Super besar RM14. Dia tak ada satu orang 6 biji ya. Sebelum beli cek betul sebab tak boleh pulang. Ni negeri kampung tak boleh pulang. Kalau orang lain insya-Allah dia boleh tukar. Dia tak ada kilo-kilo. Dia ikut saiz. Tengok ni biasa kan. Ini pasti 24. Ha. Tengok dalam dia. Ni di 24. Di 24. Di 24 ni. Sini cak Azri. Saya ajar. Mari di 24 kat sini.
Ada tengok mana pelik. Ni pelik tak duri dia. Ni pelik tak duri dia. Ha, ni macam boleh tahu. Ha, bila pelik cak ada tengok isi dia. Kalau kampung isi dah tebal. Ha, ni di 24. Ada tengok, ada tengok duri dia. Kita buka pukul 12 tapi kat luar tu dah ramai beratur guys, sampai ke hujung jalan dah beratur dah. Ha, nampak tu. Sampai ke hujung jalan dah beratur. Kalau you datang petang-petang sikit pun ada, insya-Allah tak payah beratur panjang sangat lah. Ha, yang ni biasanya pagi-pagi ni yang menjadi pujaan ni durian-durian kampung bukit. Besok last kita niaga ya, lepas tu kita tutup. Ha, besok last kita berniaga guys. Petang pukul 2 ke 3 boleh datang. Nampak cak ada duri dia. Kalau cak ada belajar betul-betul nampak. Lagi cari yang jual berapa tu sebiji? Kenapa esok nak last meniaga? Okey, sebab Datuk nak pergi haji. So tak ada orang nak handle durian. Kat sini tak banyak orang yang mahir apa kenal durian. Semalam petang memang habis awal, tapi hari ni insya-Allah kita dah collect stok banyak daripada malam tadi. Hari ni insya-Allah ada. Sampai pukul 7 besok datang. Okey, semalam memang habis awal sebab memang ramai sangat orang, okey. Yang ini insya-Allah sampai petang pun ada lagi. So hari ni dan besok kita last ya. Jadi kalau korang nak beli durian, Alif Syukri, ada lagi masa untuk datang. Besok last kita berniaga. Besok last kita berniaga, kita pun nak fokus bisnes kita. Okey, lagipun durian kita pun dah semakin menyusut di dusun. Dah nak ujung-ujung kan. InsyaAllah Datuk pergi hari Rabu nanti. Hari Rabu nanti dia bertolak. Bergantung kepada kelulusan visa lah. Kalau visa cepat, cepatlah perginya. Kenapa kalau kita dengar jangka rawat ini, kita dah beri? Ramai beratur memang saya nak tunjuk dengan you all ya. Kat sini tak apa nampak. Okey, saya nak beritahu juga dekat sini saya buat pre-love eh. Baju-baju saya pre-love. Okey, so kalau korang nak dapatkan jubah-jubah yang cantik, okey tengok ni. Ni baju saya pre-love. Okey, nampak ni jubah-jubah saya. Saya punya jaket-jaket cantik-cantik ya. Ini bukan baju buruk-buruk, tengok ni. Ini semua saya pre-love guys. Nampak ini pre-love. Nampak ni, ni nampak ni brand apa ni, tengok ni. Nampak ni. Ini bukan kaleng-kaleng tau, nampak ni. Mana pula dia punya label ni? Ini Ted Baker guys. Ted Baker guys, I pre-love. Ini tak pernah pakai, pakai sekali. Kenapa tak nak jual tak? Muat. Dia tak muat. Okay, saya buat pre-love juga ya. Semua baju-baju saya ya, seluar-seluar baju-baju semua. Tengok ni baju-baju kurung. So kalau korang nak datang, nak dapatkan barang-barang pre-love, boleh datang kat sini ya. Kita buat pre-love. Harga serendah RM30, paling mahal RM100. Bergantung kepada jenis baju dan kain. Dress-dress semua ada ya. Okay, kita pre-love kat sini ya. Kenapa pre-love kat sini? Sebab saya tak ada masa nak upload satu-satu kat IG. Penat banyak sangat, jadi kita pre-love nampak. Dress. Tengok ni. Pre-love ni dia tengoklah kalau habis orang beli, habis-habislah. Tudung pun ada. Air sampel dah sampel belum? Baju ala-ala Bollywood ada ke tidak? Ada guys. Ada guys. Baju Bollywood guys kat sini guys. Kau panjang umur. Memang ada satu. Bukan kek kah? Yes, ini baju Bollywood. RM100 je kita jual. Cantik guys. Buka turun tapi kita awalkan sikit. Untuk pahlawan anda ya, Musang King, Undang Merah akan sampai lagi 30 minit ke sejam. Yang kita ada sekarang ni adalah DD4 IOI durian kahwin dengan durian kampung saja. Lagi setengah jam dah akan sampai. So, jom kita mulakan. Lepas tu kita ada buat jualan baju lelong ya. Pre-love. Air sample tolong buka yang sejuk. Saya buat pre-love baju-baju saya, okay. Tengok ya. Tak cari tengok baju dress. Ni kenapa nak jual tak muat guys. Pegang kat ikan nak tunjuk. Nampak ni cantik. Ini pre-love. Pasal dia besar dapat. Ni satu set dengan kain dia. Okay. Tengok ni baju kemeja. Nampak ini serendah RM30 je. Ada jubah-jubah. Mana jubah cantik? Mana jubah cantik? Ni nampak ni. Sekali dengan tudung guys. Kita bagi guys. Size S, M, ada L. Ada tiga size. Ini namanya daripada S membesar ke M, M membesar ke L. Okay. Ni tudung-tudung pun ada. So boleh datang untuk pre-love ya. Di Wisma Hips Kota Damansara. Jadi orang nak beli durian, sama-sama boleh beli pre-love. Okay. Ni dia orang beli durian. Hai, selamat datang. Terima kasih. Maaf yang menunggu. Ya, salam. Hai. Okay, nampak guys. Nampak guys. Kita dah katakan orang ramai guys. Datuk tak ada pre-love lagi. Saya je perlu. Sebab saya je rajin mengemas. Dia tak rajin mengemas baju. Sebab perempuan ni kan selalu beli baju. Bila beli baju baru, amari tak muat. Setelah ustaz lagi nak mengemas. Tak ada personal shopper nampak ke orang nak beli durian kita guys. Panjang beratur guys. Okay. So kepada anda nak beli durian dan dapatkan saya punya baju-baju pre-love, tudung pre-love,
Boleh dapat kat sini ya. Ah, nampak. Kita jual pilih baju anak-anak pun ada. Baju Khadijah pun ada kat sini. Tudung, dress, semua ada. Cepat, cepat. Jangan. Pre-love kita ni di Wisma Adik Putera Masaran. Ha? Hai. Kampung sekilo RM5 kalau kita pergi kat belakang ya. Ah, kalau orang tanya lebih-lebih jangan jawab. Tunjuk ini saja. Nanti penat mau jawab. Tunjuk ini saja. Tunjuk ini saja. Nak kira biji boleh, nak harga jadi murah dia sebenarnya. Okey. Saya tengok harga ya. Kalau kira timbang 1 kilo RM5. Kalau kira biji ada RM5, RM8, RM10, RM14. Ha. Nak kira biji boleh timbang boleh. Okay guys, hari ni kita masih beroperasi ya. Sehingga besok-besok last kita berniaga jual durian. Lepas tu kita akan tutup. Kepada anda yang nak pakai baju-baju pre-love saya ya. Di sini saya sertakan baju-baju saya untuk pre-love. Kita buka booth untuk pre-love baju saya dekat sini. Macam-macam baju ada, dress ada, jaket ada, jubah ada. Korang boleh datang ya. Di Wisma Dihab Skota Damansara. Hai, tengok ni. Alhamdulillah. Hai. Nampak tak? Orang ramai guys. Baju pre-love kita tak jual online. Sebab jual online leceh lah nak kena ambil satu-satu. Saya tak ada masa nak buat. Jadi jadi kita apa? Baju serendah RM30. Baju serendah RM30. Okay. Pilih elok-elok ya. Hai. Saya tak tahu macam mana. Awak tengok tadi. Dia tak akan jawab. Dia minta maaf. Dia punya kerja. Dia akan bagi harga. Dia akan kira. Diorang tak tahu apa-apa. Yang ke depan ni tak tahu apa-apa. Jadi dia akan buat pembayaran ada cok. Ya. Saya tak pernah nak buat. Okey, nanti korang pilih-pilih. Pilih-pilih durian ni, nanti cashier akan bagi harga ya. Sebab yang kat sini, dia tak tahu pasal harga. So, harga boleh refer kat belakang ni. Kampung kecil RM5, sederhana 8, besar 10, super besar RM14, okey? Durian yang bersimbang, kalau harga RM4, kita tak bertanggungjawab bila balik bekal ke karat ke. Simbang semua kat sini, saya simbangkan. Okeylah guys, saya pun dah penat dekat telefon. Datang beramai-ramai je di Wisma Dihab Skota Damansara.